Terima kasih yang mulia. Saya akan bertanya sudah itu saudara uh, hotman Paris akan bertanya uh, dari paparan yang dikemukakan oleh saudara ahli saudara ahli ini sampai pada kesimpulan ada nepotisme, ada korupsi, ada perbuatan melawan hukum dan sebagainya-sebagainya. Sebagainya. Apakah itu pendapat ahli seperti itu didasarkan atas fakta-fakta yang terjadi dalam kenyataan? Misalnya pernah ada satu penyelidikan penyidikan atau penuntutan secara pidana untuk membuktikan bahwa memang terjadi apa yang dikatakan oleh saudara ahli ada nepotisme ada korupsi ada perbuatan melawan hukum ataukah itu semata-mata adalah hasil penerawangan saudara ahli saja itu perlu dijelaskan di sini pada kami semua silakan saudara Ahmad Mohon izin majelis uh, saya agak bingung ini ahli ahli hukum atau ahli ekonomi karena tadi pendapatnya itu sudah melebihi ahli hukum. Pertanyaan saya, sekiranya pun benar tuduhan Anda Jokowi melakukan tindak pidana korupsi. Jokowi melakukan pelanggaran undang-undang APBN. Jokowi melanggar tidak minta persetujuan dari DPR. Pertanyaannya, dan oleh karena itulah pemohon mengatakan pemilu dibatalkan dan diulang. Pertanyaannya, apakah MK Majelis Kos, Mahkamah Konstitusi berwenang dalam putusannya menyatakan, oleh karena Jokowi melanggar undang-undang korupsi, melanggar undang-undang APBN, melanggar undang-undang bansos, maka pemilu harus dibatalkan dan diulang sementara, tidak satu pun pihak tersebut, sebagai pihak dalam perkara ini, baik Jokowi, DPR, maupun para menteri. Boleh nggak MK mengatakan itu adalah penyebab harus dibatalkan pemilu? Terima kasih. Baik, Pak Tidak, ya, dari Hakim. Cukup, silakan Ali dijawab singkat. Terima kasih. Alasan apa bahwa bansos itu diberikan? Kalau bansos itu... Legalitas dari bansos adalah setelah disepakati dengan DPR. Apakah ada alasan atau tidak, setelah disepakati dengan DPR, setelah disetujui dan diundangkan bahwa bansos itu wajib dijalankan oleh pemerintah, tetapi masalah di sini adalah tidak ada alasan untuk memberikan bansos yang tidak disetujui oleh DPR dan tidak ditetapkan dengan undang-undang. Demikian yang lain. Pemblokiran dilaksanakan dengan apa? Mekanisme dari pemblokiran seperti diakui oleh Kementerian Keuangan bahwa uangnya masih ada di sana, artinya tidak dipindah dari satu unit organisasi kepada unit organisasi. Cuman nampaknya mata anggarannya yang berubah begitu diperlukan dana untuk bansos maka diambil dari kumpulan uang yang sudah diblokir 50,15 triliun untuk dialihkan menjadi uh, tambahan anggaran uh, bansos. Banyak kejahatan yang tidak atau belum terjadi yang belum diusut tetapi tidak melepas bahwa itu sudah ada kejahatan. Apakah ini nanti ada yang diusut? Ya, nanti kita serahkan kepada siapa yang merasa berkepentingan. Apakah pelanggaran-pelanggaran undang-undang, dugaan pelanggaran-pelanggaran dugaan ini, undang-undang uh, ini, apakah akan ditindaklanjuti uh, untuk mengusut secara pidana? Tetapi dalam hal ini adalah pelanggaran ini untuk kepentingan bansos dan untuk kepentingan pemilu dan dalam sidang ini adalah mahkamah konstitusi untuk menilai apakah bansos ini adalah legal atau tidak legal. Bansos adalah jelas seperti saya uraikan bahwa itu adalah untuk pemenangan paslon. Jadi, kalau kita lihat itu banyak diberikan bukti-bukti, ada lampiran, ada 40 itu antara lain ada 40 cuplikan dari berita itu yang menunjukkan bahwa bansos ini diperuntukkan untuk pemenangan paslon. Jadi ini adalah bukan pendapat saja, tetapi ini adalah sudah ada bukti-bukti nyata. Terima kasih. Cukup. Cukup. Yeah. Yang mulia, boleh kami mengusulkan sesuatu, Yang mulia. Apa, apa Supaya kami ini tidak bingung, saya terkait. Mungkin lebih baik Kuasa hukum yang menghadirkan ahli menerangkan ahli ini sebenarnya ahli apa? Ya, apa kali nah. pidana, ekonomi atau ahli nujum atau ahli apa dia dihadirkan di sini? Kami bingung. Sudah nanti kami yang menilai, uh, Majelis juga tadi pertanyaan Hovan Paris belum dijawab. Apakah permohonan pemohon dengan tuduhan Jokowi melakukan korupsi bisa dipakai oleh MK sebagai dasar membatalkan pemilu ya, hanya masalah. karena keahlian beliau? Mohon, belum dijawab majelis. Ya, Tolong dijawab. Iya, tidak usah terlalu semangat. Bapak mau jawab tidak? Uh, saya itu serahkan karena keputusannya adalah di mahkamah, nah, ya. jadi saya menyerahkannya kepada mahkamah ya, itu, Pak Adman. Bukan mohon saya, ahli juga tidak harus dipaksakan untuk menjawab, apalagi untuk sama dengan yang diinginkan. Majelis dan, dan ahli ini kan juga menjawab berdasarkan data, majelis, jadi sudah. bukan hanya berdasarkan omong omon Mohon izin majeliskan, majelis, kan dia yang memulai, dia yang mengatakan Jokowi korupsi, dia yang mengatakan ini, dia harus dong sebagai ahli menerangkan. Ya. Uh, iya, tapi pada bagian apakah itu menjadi kewenangan MK kan tidak dijawab. Ya maksud saya MAPAKA. dia sebagai ahli harusnya konsekuen hmm. dengan jawabannya, Ke jangan Anda, cuma omong-omong. Anda tidak bisa memaksa seperti itu. Terima kasih ya Ali. keterangannya mudah-mudahan bermanfaat untuk pengambilan putusan.